Hi guys, saya Cikgu Andy. Hari ini saya nak tunjuk satu kaedah merawat enjin makan minyak pelincir tanpa buat major overhaul, iaitu dengan cara menggunakan satu chemical untuk merawat masalah enjin membakar ataupun makan minyak pelinciran enjin. So, sebelum kita melakukan dia punya proses untuk rawatan enjin membakar minyak enjin, first thing kita kena tanggalkan spark plug, tanggalkan spark plug, so menggunakan peralatan yang dinamakan boskop, untuk ambil keadaan sebenar dalam kita punya serina. Kejap, saya tunjuk cara untuk dapatkan gunakan boskop. Menggunakan boskop, kita masuk kepala lubang spark plug. Ini adalah keadaan sebenar dalam silinder. Kita punya piston top dan kita akan tengok bahawa silinder blok dia. Ini memang ada sikitlah luka lah ataupun calar, tapi masih boleh diterima lagi, So kita kena pastikan keseluruhan condition dalam bahagian enjin adalah dalam keadaan baik. So barulah kita boleh melakukan kerja seterusnya. Selain pada ambil gunakan boskop, kita kena menggunakan compression tester untuk ambil bacaan compression setiap satu silinder dan buat catatan. So ini untuk rujukan apabila selepas kita buat kerja sebegini dan kita ada data-data untuk berbanding. So seterusnya dah siap semua pemeriksaan dalam keadaan enjin kita, bolehlah kita terus menggunakan minyak ini dan buangkan minyak hitam dulu, tanggalkan oil filter, lepas tu masukkan 4 liter minyak untuk rawatan yang enjin menghadapi masalah membakar minyak pelinciran. Lepas tu tuangkan masuk 4 liter tu dan kita hidupkan enjin, biar enjin itu running dalam keadaan idling, iaitu dalam lebih kurang 850 RPM sehingga 1000 RPM tanpa menekan minyak. Biarkan dia selama lebih kurang dalam 2 jam. Lepas tu kita keluarkan minyak enjin tu, masukkan dengan enjin minyak enjin yang baru dan ganti dengan oil filter yang baru. Maka satu proses untuk rawatan untuk enjin yang menghadapi masalah membakar minyak pelinciran boleh diselesaikan. Lepas tu kita ambil lagi sekali bacaan kita punya compression punya bacaan dan kita bandingkan sebelum dan selepas. Itulah cara yang sebesar sedikit tentang macam mana nak buat rawatan enjin membakar minyak pelinciran tanpa buat major overhaul punya kerja. Jimatkan kos, jimat masa. Itu saja. Sekian, terima kasih.